kan orang nyari ilmu ni ke depan kanjeng Nabi ayu adibah batak petepak geluk baru pinter mungkin ternyata pinter tanpa bagus bebetan pendidikan langsung bil ahwal tahu saja moca karena mun moca ni kemakilah alos ke tanah maka deng orang tak cocok moca. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala akramil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ashab al-fadilah, para kiai, para sepuh, utamaipun selirana Ki Haji Ahmad Fauzi Hasbullah sareng sedaya keluarga besar pesantren An-Nasyiin kasdayana tanpa kecuali dan kalau mulyaki para asatid sarang ustadat kepengurusan lembaga kepengurusan pesantren kepengurusan komite sekolah para wali wali santri wali murid para ahli mahabbah para santri, para alumni, sesempat Rabu, kasdajana juga dan kula mulyaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab rahmat ibuan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sesangat par juga saat mangkin ka dinto. Dan kula hadir bisa muwasalah sarang para ajunan sedaya dalam rangkaian acara temu alumni sediisi kelaban peringatan Maulidir Rasul serta haul para sesepuh pesantren matur muka. Acara pembangkian saat makin Kak Dinto banyak apa hikmat bermanfaat baik dekat pribadi abek terpulih berajunan bangsebeng maupun dekat keberadaan pesantren konglangkong dekat keberadaan para alumni siampun menyebar di kampung halaman masing-masing amin Allahumma para Rabu sedaya Maulidir Rasul Kak Dinto yang diperingati dari tahun ke tahun sedi prakarsai sareng para ulama-ulama terdahulu Kak Dinto arupaki salah satu media salah satu cara supaya tengkule ben ajunan minimal setahun sekalian bisa ngelakwaki perbaikan-perbaikan dan pembenahan-pembenahan menabi umat teh nabi-nabi sebelumnya umat teh rasul-rasul sebelumnya Kak Dinto tak pernah berada dalam sejarah mabada mulutin nabi-nabi-nabi-nabi. Sejarah tak pernah ada buaki bahwa pernah ada mulutnya Nabi Adam, mulutnya Nabi Idris, dan seterusnya. Apa-apa baru saja? Karena periode risalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul sebelumnya.
etempeng periode risalah Gusti Rasulullah, periode Nabi sebelum neka dinto sekecek zaman. Di samping sekecek, ketika syariat yang dibawa para Nabi dan Rasul amponi sakrosak ben umat, maka Allah Subhanahu wa taala nuronaki Nabi boleh Rasul boleh sebagai mujaddid pembaharu syariat si amponi sakrosak sebelumnya. Zaman Nabi Adam syariat di umat dari sakrosak, Allah nuronaki Nabi Idris kangkui mujaddid pembaharu syariat yang telah diporak-porandakan ben umat Nabi Adam. Zaman Nabi Idris syariat amponi sakrosak, Allah nurunaki Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh syariat isak rosak, Allah nurunaki Nabi Hud. Terus sama nikah sambung sampai Nabi Isa. Ketika sampai ke Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Gusti Rasulullah Muhammad sebagai nabiun wa rasulun terakhir, maka sampai akhir zaman Allah tak bekal nuronaki Nabi boleh ben Rasul boleh. Allah tegas dalam Al-Quran sekelak imaus, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ayat ka itu parwistaja situng arteh elang ayat panika ada buaki bahwa Gusti Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir ben rasul terakhir. Mun bedah orang Islam kelompok manapun anyaman apa abuy ngakonih otak beparcajah beda nabi boleh beda rasul boleh semarina Gusti kanjeng Nabi Muhammad, maka tak diragukan oleh kelompok ini keberarti kelompok sesat ben murtad. Gusti kanjeng Nabi Muhammad nabi ben rasul terakhir. De karena tak bekal turun oleh nabi ben rasul sampai akhir zaman, rosak kata napa baik kebadan zaman, Allah tak kira ngutus Nabi boleh ben Rasul boleh. Kecerdasan ulama-ulama terdahulu derem macaran macek umat, derem macaran macek syariat si lesak rosak di umat. Paling sakoni setahun sekalian mabede moloten niat muhasabah ngelakuaki pembenahan-pembenahan syariat si depak Ka'bah. Dekan mangkana parwustaja salah situ ngetarget mabedah maulidur rasul gak lito abe tak kunco masakah terbisah mabedah paimutan seremonial tapi mampu menghayati dan mengamalkan target deh, mampu mempertahankan nilai-nilai keimanan dan keislaman sepanjang masa dalam situasi apapun sampai akhir hayat apa. Muga-muga tenggung ajunan ini tetap iman dan Islam Gusti Allah. Apa-apa tenggung lemah terus panik kabar ustaznya. Orang Islam makin nih kan ngadepi perubahan-perubahan. Sedalam satu sisi kadang perubahan nih kan nombuaki maslahat. Tapi dalam sisi lain kadang tak mau temuh nombuaki mafsadah. Kan mangkana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waqi dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dua paniko tu kelakon. Pertama, jalbul masalih padatang kebagusan, lakoni kebagusan. Nomor dua, dar'ul mafasid tolak antisipasi kerosakan. Anapa ben Imam Syafi'i maqatu muqaddamun? Karena orang kadang mun kebagusan, kini tangi pun kerena. Sementara kerosakan buru tepe kabe buru keres, ya keresah. Mung kebagusan kerena pun. Saya tahu nak kik dia,
2 tahun dah iya, 3 tahun dah iya. Kebagusan jangka panjang, ampunnya kira enak. Sementara kerosak genti beka abak tak kerisah, huru lah banyak korbanah, huru abak lah arah sakit rosak. Duma sanika parwistiku. Toreh kiki baikkan sakoni, tikel tau sabi dabir, malah lekas ya malaki, sulawat jengelak kasah. Nekah, eh? Imitan gula mon kau cungkan boleh diganti cungwa bukten. Mantina bunten selawat nega. Mon sekolah nak ubah anyar, cabis nak kiai nak oleh raja. Berarti ini kah selawat man manti. Mon kebadan ki gun bakun berarti kita man tak manti. Perubahan zaman. Perubahan zaman ni kenapa akibat debar ustaznya? Sejelas pertama perubahan zaman panika mampu merubah karakter dan kepribadian seseorang. Nak kanak selahir mangkin penting benak kanak selahir 30 tahun yang lalu mesti kepribadian karakternya tak pada beteketak tak pada. Panjenengan si pernah ngaji dengan pesantren An-Nasi'in dengan pancor dengan itu boyong pulang kampung 30 tahun yang lalu panjenengan nyabis boleh mangken ke guru nah ke kiai nah olah dikulin santri mesti berkesan santri setia tak kata santri lam lambe wadah tak ada ini kata usaha kedebu mesti terjadi anapa zaman awbe panjenengan andi putra lemak kadang panjenengan kikir mak beentak bisa ngalak kakak kapan sekali cong ngalak kapak jauh geluh cenderung ngalak kapak ngalak kakak kan tak bisa anapa zaman lahir kakak soalnya lahir alik tak apa tak pada coba renung kan mangkana mau titik kiai mangkin ni kecik amin peh aku bisa terpada iban 20 tahun setepokor tak bisa anapa zaman apa pesantren 30 tahun setelah bongkor kan ki banyak bing tapi keterungan kada keterungan ngakui karpet tumpang kaso munya ma pondok bing tapi ngakui sangkir sangkir banyak potong ki banyak geletan sebu ustaz aja keun tau sara-sara anapa ibun to geletak aja keun aduh kita aja geleng iring kada sana demakin kan bun setabingan lau bertembok ebebe si asala ngakui sangkir lah yobe amparan kui kurang bagus beri tehel kurang bagus beri keramik kurang bagus beri granit itnya tas ki atompang karpet dia tanda karpet di kasor ilmu kamar pondok ki beda asik nyaman tedung maki pondok apa nih jari-jari bunda awak kan deh ke bunda je awbe tak awbe awbe orang yang semua duk lambe, telup lo tahu di sita pompong. Santren ini kaprana atanak dibi. Reng Tuhan kun ngirim beras, ngirim pesen juga. Karena rak serak pesen juga, paling buten ya ucap fitro bagusan sekoni, soalnya betes. Sa dibi, saya yang geting peleman, jangankan santri bini. Santri laki atanak faham, ngucek pelapa faham, aku di juga faham, sa tahu. Mungkin tak bisa won. Aba won. Sedeur lah tau saya kirim, ring kau nol tau saya pot repot kirim. Muntak meleh akos. Muntak akos ring tuan suruh kirim. Kita tahu tanah. Tak tahu tanah. Sa pun tak tahu sa. Muntak kirim lagi kirim jompon suruh nyesa nyari laundry ani pot. Tak tahu nyesa won. Aba kan? Demari pondok lambat listrik tak masuk PLN tak masuk sebenarnya demar sombuan angin sekonik mati melas karena melas anikah benikun ilmu ni sik kau leh biqadril masyakkah wabiqadril kaddih tuk tasabul ma'ali benikun ilmu ni sik kau leh pangkat saya tak ibaki wan Allah anapa karena pondok
melas. Karena pun dukun elate melas pulang kampung. E pengajar nang madrasah ni pun kampung. Morok e musalla nang pun kampung. Maka jerta e bejar istiqomah pakun. Anapa? E pun duk lain elate melas. Lain ben santri betul mangkenan. Pas roh ngajar di sekolah, mun tak bejaran sih kegesah benar ya. Pendidikan melas pun tak ada. Perubahan-perubahan zaman. Dia ulam bernikah para busti, kan coba tak kata bang. Dia pun sama kiai-kiai kampungan lambe, sing ngoringin musola langker-langker, ting beda acara, beda maghrib, kiai nam yosah, kun masyarakat kajar aja. Sing acong, dia alin juga. Engki, kiai. Iya, gila-gila. Bernikah, bernikah ustaz, bernikah, kun jira aja. Nah, bikiai ini pasrah. Eh soro morok ni kaya ni aja kaya ni kaya nyaman mangken tak bisa pasrahin ke seher mon mangken cik jerajan kengilan benih kaya ni dikan mangkan leres almarhum almaghfurlah Kemaimun Zubair sarang si wafat 2 tahun yang lalu nang Mekah kan sebuah mun teti ustad akhir zaman kata mangke, kiai akhir zaman kata mangke, orang teti makai akhir zaman kata mangke. Tugas agun dua, napa? Nomor satu morok, nomor dua adu aki kau. Mari, kulin santri juga berpikir. Dua masa nikah. Tugas kiai ini kun morok, buruk aki ilmuan Allah. Mari buruk dua aki terberokat termanfaat. Hasil tak hasil, oleh tak oleh, bagus tak bagus hasil lah. Ini urusan pangeran pun. Tak usah kerentek. Aku mau kerentek ke mana nyari aja pok. Mau tak lambung lah darah tinggi. Doi. Santren ni kamu lah kadung cengil. Maka kerentek ke dek rumah telah ke dek. Dek yang mau tak lebih tahu. Tak bisa. Tak bisa. Ya lo si mari, kasari mari, mancing mari, ebuk tepuk mari. Tak beres pun tak lebih tahu. Tak tahu orang tinggal selam bu tibi. Mun gula kata apa? Mun kaya silahin. Contoh tinggal belian, mari tau tepen, abadah sebagian santri kata yang tak beli. Masih bek cengil kasih kenyang tak beli. Jari nyaman ini contoh. Ipun tu ketat, api tak boleh, jalan tak boleh, sepeda tak boleh, riak tak boleh. Kegiatan siang malam tambu sekali. Contoh nyaman, maka tak bejeng dari yang dongaruh. Api teguh, sepeda ting-ting kerja gelau. Tak pernah, tak beli boleh. Sebagai ada katanya, kiai, banyak santri tak beli, kiai. Tak sesah pajangan. Kulung ngucap, engkau tak sesah pajangan, nore. Cikawa apa benembunanan tak beli, tak sesah bang. Kota merandi anak sesah, mak deng-gendeng lah. Lepak benembun anak tak beli ke pondok, ni kata sesah, pak kiai yang sesah. Libut kamu mana ni? Logik ini kan tekulin santri pikir, cacan santri pikir, akhlak ke santri pikir. Hentak stres nih kak. Stres. Setrok dibuatin kiai. Dia kan punya kiai makin setekik dong manom, setekik dong udah. Penyakit dong bro, mentak liver lah, kencing manis, paru-paru basah. Lambung. Penyakit jerah, benih mikir putaran tibi, mikir anak nore. Nanti kan menggulung pun tentar onor akhir mati kiri dan muda. Salah bini rancah nak jete. Nengke. Lihat pikiran ni kesih merumpet. Dekiah ini kabar wisda. Jepang jeneng kadang sepintas dua penyangka kekiah. Mun bede kiai songkan pah debu panjenengan paling leben romben ada kerja koncengan melolo polan jira ben hul kadang tamu yang ngonceng ke jompo dalam satu sisi tenggule bunga karena roh beke tapi dalam sisi lain tak nyaman perasaan apa tamu yang ngonceng muloden ke ngocak sehingga kiai panjenengan koncengan siang malam terus terusan cenyak benyak dari cukup ke king kiai aku lirikan cik tujuan ke cukup. Bunga aku lekar nepeng, keng tanya, man pulang gula macam kutujen cukup. Bagi
kiai ini kebeni urusan deeren si meruwet si masongkan nih kan. Mun deeren tau saja tau saya tolong. Emu itu lo cantuk kan ya. Beda pola makan, pola hidup dan pola pikir. Nih kecan ilmu kedokteran. Telok pola nikah si paling berbahaya adalah pola pikir. Pola makan dan pola hidup nikah hanya 25% nembuaki penyakit. Sementara pola pikir 75% nembuaki penyakit. Panjenengan pola makan, deeren mun tak bagus jek deeren, minuman tak bagus jek minum. Di samping pola makan dan pola minum, pola hidup kula kibah olahraga, kibah jemur kena strong sinar matahari. Monasan tinggi pas cek jerajah berhenti pas cek pateng. Ini kan pola hidup. Dan yang ketiga adalah pola pikir. Ini kan makilah jaga dalam masih ada urban si enom, olahraga teratur, istirahat teratur, tidur teratur. Tapi pikiran ruwet melonok. Bahaya ini kan. Penyakit mesti raja. Tapi sebalik ke makilah kan akan nengburombuh. Minuman kadaluarsa itu minuman kadaluarsa yenom istirahat rangkorang makan tak teratur olahraga rangkorang keng pikiran flog lumran beres contoh keng gila kun contoh nih kan ini pas roh gila ring gila nih kan lebih nih anapa ring gila sedek burombu sedek kotor yenom kotor istirahat rangkorang makan tak teratur karena pikiran flow. Coba buktikan panjenengan. Sini ke jauh. Panjenengan baru bisa saja ada tau satu kerentak. Mun lapar bila baik ter. Tak lapar tidak ada. Tahu saat orang ngatur jam kutu kol belu kutu kol pet. Tahu sah. Soal mau ngatur jam ni kerana pikiran ni. Bingki pikiran. Lalu kita mau ngereng ngatur orang bunten bulu kutu kol kol belu dia. Acem saya jaga, tetapi ini dengar nasi penyakit. Acem bagi nikah. Ampun tidak makul ku, kol belu ni bagi nengakan dia. Aduh keburu. Pasok kol belu bagi ada mata ada rentak tu, mulat tang penyakit. Kita ada erna, pada mulat kade, ada pikiran rentak kade. Pikiran rupan. Etik kiai ini, kepar bisni kan song kanjir aja ni kebun ten benik yang pelan terban romban kasar. Lah bukti ya, kiai mun tak percaya, cungu kiai mun deer kasa. Sakoni abi cukok sakoni. Ai gun mepit ke ngargai kasa awal lah polan seminggu sebulan sia lah ulah kiai. Pete deer gun pit sakoni. Ma bunya lu enggak? Si mangki karo si bunya abin karo. Tak usah kerentek. Keng gun cuma cek keng abek eko cak kia di tanggungan baru bisa je. Makai lebih orang yang sorok cak kecik kerentek ya, cak kepikir ya. Makun berde berde pikiran mereka. Makun berde ni kasih tak bisa tolong yang orang mereka. Tak ada tolong yang orang. Yang kun mune ngak cak lekar sejajar mereka. Kunci na faktor hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abu ni kau leh demang. Teti cak lopang luan guru, cak lopang luan ustad, cak lopang luan kiai. Mun beri santri cengil, beri santri malar. Sedaja ni ke kunci na hidayah. Perubahan kepribadian. Tuh. Nomor dua. Mungkin kita ni kebanyakan le dari fasilitas manual menjadi digital atau beserba elektro. Selambek biasa nangangkui lakuk, mungkin ngangkui setrum. Jen kempang, jen demang. Sementara mafsadat tak pernah pikir. Lambek dan gulagi kana bila depak begini ustad ngajar berhitung, tong bitongan matematika. Bi ustad ni kepesan kabarin, laku ngibelen teh. Sekiran ni bang banyakan satu sedikit buntel ke sekolahan. Kebe, lente kul tok kul. Kimbo saya ibak cakang kadang pereng ketok ketok beri kosong pemira apa biru buntel. Niku hitung bitongan. Cara netau berhitung tong bitongan empat tambah empat, lemak tambah lemak. Sarana nangan kui lente. Bila pun cekak ilmu nak lente tak usah kibo boleh. Lambek.
mangken tak usah ngaku ileng teh, cukup kalkulator. Ngaku baterai. Detik ilmu ngalai ke baterai. Bila kalkulator cecer, cecer maka ilmu lah. Kan auba. Termasuk para bisnis gimana bitimin? Santri mon karen lambe, murid karen lambe, mesti dijamin tulisna bener, tepak ben bagus. Anapa? Benikun ajar pengajarna, benar ajar nulis. Ya mun sejakang nulis ustad ni ka kapor sadus tadi 2 hari. Edo pak mun bebo tanya ki mun, mari nulis kana, lestari tak. Oh, sot pro detah pole. Ibu nari ajar nulis. Mungkin dia makin ustaz sengka si nulis. Sengka, kapur tak luak. Tak luak. Mulai paut sampai etika mungkin, tak boleh juga. Paut bentika mungkin. Lebih biasa aku buku cetak. Ada yang nulis. Ada yang nulis. Tak jepuk tak keluarnya kering. Gempang apa? Nyari sejepuk di kancan. Pada rumah tak, fotokopi. Tak usah nulis. Tetapi makin tua makin kadang disuruh nulis benigun coba lah salah tak tepat, tak tepat. Sapa orang bayi para bisnis 20 tahun sudah pongkor bender macam nikah belum ada. Mun beda kegiatan macam nikah nang anasiin mesti lambek nyari labun sekepeng kain sekepeng nyari orang terampil ateng gunting telubang. Mun terampil lah gunting telubang mesti bagus tulis senang lambek. Mungkin tak yang kuih kata gini kapan. Surah kita orang bender 3 jam selesai. Karena ni ternyata nikah beda pendidikan pembodohan. Kempang yang mabuduh. Orang lah tak terampil. Maka tukang bangunan ala aku mungkin. Aku mesin kap. Aku strum. Selasar strum. Obing strum. Krecih strum. Masang pakok aku setru. Mun padam ijuk to ijuk jan aku. Korokan melono. Bejeran bet-bet. Arogi ke sejak ngajeg dia. Ulang aku setru tapi selasar saya biasa lebuang. Kerecin lebuang aku setru tapi. Ya bagi pukum pukle ale kaum ibu ning ibu jempo makan. Atana la tau rasa rasa dalam. Tomang la tade. Kaju lah tak ada, sombun kompor lah tak ada, minyak karena melarat. Aku bagai LPG sih melarat dulu, angkui mijikom. Mijikom, ngocok pelapa, kocok ke blender. Padang sehari, nang juga ngakak. Korban setrum. Korban setrum. Ding. Makin siapa jangan makin lah kan tak ada lembak karena sumur lembak ampun dan karena topoi kapi pun. Aku bong aku sebel. Sebel atau setrum? Setrum tahu di tahu ke ini. Tetapi sampai sehari padam kita tahu ke. Siapa tu ada rumah kita tahu siapa je. Tahu siapa je. Mula tak ada setrum. Berarti makin bahaya ke padam. Tanya lagi sama mereka, tak bejeng ben padaman mereka. Korban strum. Dalam satu sisi bagus, tapi dalam sisi lain tak pernah terpikirkan macam mereka. Anmangkan makin kegiatan-kegiatan keagamaan macam mereka. Madrasah dan lain-lain, termasuk pesantren, mun sekapina sampir 100% gentong ke strum, terjadi pemadaman, mesti lumpuh total. Tak ana apa bagus kunci tak santak agentong kesetrum mereka. Dua, si paling parah nomor telok. Kehidupan mangkin nikah karena pon per orang pon bisa dibuaki pon ngastani HP-HP Android. Ternyata HP Android nikah mampu melakukan rihlah menyebabkan rihlah lompatan yang cukup jauh. Lambek muntro ngartia teru alimah nyari guru, nyari ustad, nyari kiai. Mangken tak usah, cukup muka kiai Google. Kiai Google tak ada, ustad YouTube. Di aku kan gini, di ilmu na
hasil. Cuk bisa gini bisa, tapi ini kalah lah lompatan. Tataan orang nyari ilmu ni kedudukan kanjeng Nabi ayu adibah batak petepak geluk baru mah pinter. Mungkin ternyata pinter tanpa bagus bebetak. Akhirnya dia pak kebudayaan banyak ring pinter tapi tak bener. Mun lambek banyak ring bener keng tak pinter. Si kamu masih bagus, si bagus bener geluk pas pinter. Mungkin daripada kelak situ. Awan bener sana jen tak pinter, etimbang pinter keng tak ben. Anapa? Mun pinter tak bener ni kencang perian. Siapa perian benarin nanti orang pinter keng tak bener. Sajen teki pinter, mesti sajen bahaya. Benjen sajen melarat pak bener nak. Amosona karena SD, aku boleh salah, kempang ke bener nak. Karena pinter ki kelas SD. Jen tengki ke SMP ke sanawi, aku boleh kasus, aku boleh salah. Jen melarat ke benderna karena kepinteran jen teki. Mula sajen sarjana kita lapeng rempeng posisi adalah sajen teki aku boleh salah jen ruwet ni ke benderna apa bender geluh apa tepak apa betek geluh buktian lambak ni kan benitung yang lakar bedongku baru saja bedongku ni tercatat yang situng biografi sejarah-sejarah pesantren. Lambek si waktu panika bedeki ai andi jeren mios jeren tak kibe ibu di bu nyai apa konan ke pasar santri pakon tulian pakon ngibe jeren negi ai anika buktena terus kenapa wi ya entar ke pasar le cukup tulian ya engki mare tulian bedre tulian datang wa jeren negi ai kibe engki kibe sok kalung kandang kibe jengkok pasar jeren. Dan bu nyain malah lekas ke pasar. Ipa kon ngibujur nak yai. Begini datang, aku tak datang. Biasan setengah jam datang, terlalu para sajam tak ada ngumbar. Yantos terlalu sajam setengah tak ada ngumbar. Ibu dindu jam baru datang. Bu nyain langsung tukar. Ngeleleng dema, bayi mencet lagi bujuran. Cuma biasan lah gelak datang, mun kok ronyo ronda kanak lain. Seporan saus bunyi. Apa? Sema abit pola ngibu jaharan ke itu bunyi cok si kita pakun ngibu jaharan gila datang pun malin dia sama iki karin itu sama report ke tenggulu jaharan ke itu bunyi itu tumpah bahan ajunan gila kan tak ada debu makan nampak jaharan gun makan ngibu jaharan ke pasar bener tak bener bener keng tak ben tak bentar ini kemana santri lam jaharan kiaan kebah kebah cok tak ada debu separuh tumpah nah ibunya yang kebah sambil tumpah roh jalan itu tumpah jatuh ada debu tumpah kum kebah kebah aku tak penting pun saya terima kan pas suruh ke pasar suruh tulian mau terus terus sepeda dan kiain ya iya mau silam bener keng tak pinter mungkin pinter keng tak ben tak bener. Jadi pun satu lembek ni kerap kita ni nede lembek dengan pau, keker pauan kiai ni ke, bejeng. Eka lah di santri, benih deker, beco, ngolok salam kak detail, assalamualaikum kiai, kak dinto pauan keker bejeng, takut keningkakan gitu kiai. Lembek, mungkin mentar si bejeng jauh si ngudai sampai di pakrapak tu tumpes. Penter keng tak pun. Tak bener. Ya, tapi ternyata para bisu je bener yang lambat ni kan kita pinter padengan ini kan. Mampu menerangi otak, melahirkan keilmuan-keilmuan saya tak mampu kita bengreng mangkir. Tahun di bawah ini kan para bisu je sebelum COVID. Ini kan yang Batul Masail cabang, Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Nang Batul Masail membahas situng permasalahan sebiasa terjadi nang orang bidik. Napa yang dibahas? Pendarahan yang biasa dialami wanita hamil. Beda orang bidik hamil pas keluar darah. Lumrah namun orang bidik hamil ambu keluar darah. Mangan mun head kadang lambat,
kadang curiga sehingga melah Aisyah sehingga melah hamil. Padahal bedah orang bini nikah hamil tetap mengalami keluar darah, istilah kedokteran pendarahan. Karena yang dibahas nih kependarahan wanita hamil, maka nang basul masail nih sengaja di samping para mujawib peserta forum basul masail sengaja merabu 4 dokter spesialis kandungan untuk menjawab dari ilmu kedokteran. Dan gula apolong persis ban salah satu dokter spesialis kandungan nih. Peserta diberi kesempatan menjawab pada situng peserta maca situng kitab montut situng debu dari salah satu pendapat Imam Syafi'i in the qaulin. Imam Syafi'i ada buaki mun bada orang bini hamil kehamilannya sehat lumrana tak keluar darah, tapi mun kehamilannya lemah lumrana darah keluar. Cetih darah si keluar pada saat hamil nikah muhyi Syafi'i ini kocak darah istihadhah darah penyakit benih darah head. Darah si keluar karena pengaruh kekurang sehatan atau kelemahan kehamilan keluar. Dokter tinten gula sulit. Kyai. Ten gula kemarin tak usah jawab. Lha maksudnya kan? Persis jawaban dan gula ben si Imam Ustaz Kibur. Gula tanya ke dokter. Sampean ngalak nang kitab napa, Pak? Ke dokter ni kecan gula ni. Mak bisa cocok. Dokter jawab, ten gula tak maca kitab ya, nyungonong USG. Akan nah, kita sama dokter USG lah kan. Komputer. Ni ke dokter moca. Lober besul masaid moca dokter. Ten gula kesambu. Ya. Mak bisa Imam Syafi'i ratusan tahun yang lalu mampu menemukan keilmuan sebisa temuh buat anak-anak canggih saat makin nih. Dokter bisa tahu cek ini kadar istihadhah dari penyakit kehamilan lemah. Kamu jauh di anak. Oh iski. Imam Syafi'i lambat kita ada komputer, tak ada TV, tak ada iski mampu menemukan ilmu kadar nikah. Nikah mereka lambat. Ireng lambok nika maki tak tak pinter dohir karena ate nika bener posisina maka beda nurul ilmi wa nurul hidayah mampu menerangi otak. Kan mun ulama lambok mun kedung alim ngarang kitab mun mangkin mentar ngarang cik maca si bede kadang tak tahu maca si bede nika dia kadang terang. Tetapi maka keadaan peteng, ide lumne ketera menambah. Panjenengan merkuri hibur ketemu, listrik hibur ketemu. Lambek tak ada listrik, tak ada merkuri. Tapi hati orang yang sibuk lambek ni ketera. Mungkin aube, tera ngalih ke dalam, peteng ngalih keluar. Demar setera mungkin. Kayaknya dalam peteng. Keluar tera, ada lembat petang. Yang lambat makin petang ke badan, mak boleh jalan saya tak itu marnah, mak boleh kuburan, makin pok jompok kadang petang lambat. Dan gula ingat lambat tahun beluk dua, dan gula masuk ke pondok ni kayak petet. Dan gula saya dapat sakit ngaku desal kalau 12 mati, ngaku istruki. Listrik PLN kita masuk. Jalan ni buki ke badan kan sakit. Kita betul. Epitet dan gula buru masuk lambat ki rang-rang orang kecelanaan. Mun beda orang kecelanaan, eko cak cereng jual bakso. Ning, ini sarungan. Tapi saat ni kebanyak jebolan-jebolan pesantren ni kata ti mutafakih fiddin. Orang ada mungku, karena itu belum tera. Ia lambat ni ke orang rang-rang andi jeding epo jompo, apalagi jeding dalam jeding luar ni kah. Kadang gue nebul, gue pakai ban. Terus asa saing, terus banyak, entar ke sungai. Keluar kalau dua malam apa juga tahajud, ngelak udu ke sungai. Setengah jam beli boleh, atau tahajud di compot. Mata posang cek peteng, bener peteng yang luar, kayak ngatain terak. Mun mungkin cek keluar kalau dua malam, tak kira beli mungkin gue laku. Ini tanya kian apa, posang, tak mulai ke bengkong tibi, mah mulai ke bengkong tetanggena. Ini ke penyakit akhir zaman saya
Eko beteraki ban Gusti Rasulullah. Salah satu kegembiraan akhir zaman, tanda akhir zaman akan terjadi kemarau panjang. Orang nafsirin debu nika macam-macam tergantung dari sudut mana mereka memandang. Mun orang ahli ilmu alam, orang tani, mucak kemarau panjang, yang kita ada ocen sebidah itu. Padahal benih ini kasih maksud. Dan di Indonesia lebih matura nih, kata kira kau orang anak. Maka yang mucak ini murlan, jangan ini banyak. Aing ini banyak. Tak, saya tak luak. Dan di matura kan mandi benih enong tak sampai ngalak kata asyik. Kik nemu, ngebur kik keluar aing. Emun Arab Saudi dengan Arab pada sana ni kaki-kaki. Saya kirim katak maktab kasihkan aing sulingan kasih dia aing tasih. Berarti tak asyik luang. Emun sebelum tak asyik tak luang. Tak kira kekurangan aing. Tetapi saya maksud kegerisangan ni bukan karena kekurangan aing, tapi kegerisangan jiwa. Kerisangan hati natin gul panjangan mangkin ni kah? Perbendina pada benda juga kering. Kaju mula kering, solat di bunda, jaga rebeng, cepat depak ke bundau. Solat di bunda, dalam hitungan detik depak ke bunda. Oh. Bukti haki mangkin. Pancor bunda je benda kasus, dalam hitungan detik langsung menyebar ke mana-mana. Kenapa? Kaju kering. Ini kasih pesan di Gusti Rasulullah, nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Kanjeng Nabi tak main ngak pesantren, tak main ngak musola, tak main masjid, tapi compok-compok tempat di tengkul panjenengan. Petirak Roman ben kapi kala ben solat, ben maca Quran. Roman akan nengi ibadah dengan Gusti Rasulullah. Supaya ibadah, cahaya si bisa menembus ke ati. Nembaki kesejukan dan kedamaian ke ati. Karena Roman ini kemakilah mewah kata napa, tak tentu nembaki ketenangan kering sengen nengi. Tergantung nilai-nilai ibadah napa ibadah napunten barokah ibadah ben napunten petera roman ben kapi kala ben salat ben maca Quran demi Gusti Rasulullah. Berarti sarana untuk salat ben maca Quran kudu beda. Karena kadang muncan roma rajah sing bejeng nate temu cebu debun kamma mun roman rajah petamuyan bagus kasur spring bed tempat tedung bagus dapur petanaan bagus kamar mandi bagus tinggi saya pahujung nadi mari ada tak temu cebu bun kamma muncan roman rajah tak temu pahujung ini ke budaya bagus mun daerah proposal pelengahan menabi wilayah kecamatan larangan tak seberapa menabi proposal pelengahan ini pun budaya nah pencompok mesti beda langgar beda musholah. Orang yang tak andi langgar ke kuih kajuk, ngakui pereng. Si andi sokian sekoni ngakui tembok, etehal sokian boleh, mabagusan boleh, terusan, mesti benda. Benih masalah musolah ben langgar, pabajangan. Ketika benda pabajangan, aisyah sajadah, tasbih, Quran, ruku, sarung pabajangan, panjenengan tak usah abu-dabu ke potran. Langsung benda sentuhan kejiwaan potran. Upak menembuk ria pejang, apak menembuk adikir. Apa menunggu macam Quran berada setruman kita akan musolah tanah pokor berada kamar tempat pebojongan pelekeh pebojongan saya bisa pebojong berjemaah ya kadang pebojongan nyelket budil lemari nyelket budil lemari osok aling kesora salah melas 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 saya jadah saya bulu sudah tak ada bulun sekali. Di pinggir benda sampaian kabe, si ruku di sini, ruku poteh telur kelabu. Nyaman be, bedai tampil, bedai tampil, tampil nak kadang telur tersan telur. Ker-ker separuh, temu kumpai kita kentatan sekuin mainan. Aduh mun urusan ku yang kui, kun ketemuan semua nosah, kadang abe nikah terdorong tibi. Kau jangan ngeningan kui sarong sing ngebet. Abeli, tak kau sekutan di boleh. Harapa? Todus dari kau jangan dari. Kau jangan ngakui lamiri. Kau jangan kui BHS. Kau jangan ngakui Donggala. Aduh, papa jangan nacap gajah duduk. Ibu yang suruh benar. Salah kadang cap gajah duduk. Beda. Purto. Mata rokok.
sakapin sarong betul ke kapi. Dia pernah ngaji sulam lambe. Cian mon bedar ya kudu rampe sarong dia. Ti rampe, mungkin tembus rampe telo. Jadi ngapa aja ngaku sarong kan telo. Cian malaikat beres senja be. Kan kan. Rasul Adam ke Allah. Nikah cuba tata keramana abe ke pangeran kita pernah enak rena so abe. Kamalor ke arah sikena matur ka Allah pagembang aki gusteh usahatan gula pagembang aki gusteh kasabten gula rasikitan gula ting pagembang ongku pun pangeran urusan nyambung ke pangeran tak pernah diperhatikan so abe. Makinin bukembuk ya ruku mulalorai ngan buang bergedepor Malaysia fokus. Amun ruku muda kan si kata boleh ben saja dan karwa. Saja dan tinggulung patah beli boleh. Orang jangan kui bejeng. Ini nak kena kini kuru ku untuk saja dan rukun. In maina. Ya pun ruku larang ni ke yang kui maka boleh kun pak rukaat maka jeng ujeng. Apa jeng terawih. Nyaman yang kui kelep. Khosok apa jeng. Waru kuna kan sekitar ribu lebih sejadah nak. Tak usah parokat, sarokat lah ketel kapi tengah nak. Nikah diperhatikan. Dan nikah baru bisa je, seiarap kakui bisa menerangi kalbu, batin dan gul panjenengan. Situasi zaman mangken kalakan para mustaja. Ten guleben panjenengan morok kanak woton ya para mustaja. Carah otobo kurikulum seiyang kui nang lembaga-lembaga pendidikan ni ketele tak tahu. Si nyari cara de lu macaran bisa mabekus nak kanak. Ternyata konsep bijak seiyang kui Gusti Rasulullah ben etrosaki ben wali songo ternyata berada dua situng mau itu hasanah dua uswatun hasanah ternyata dari si dua nikah yang paling ditonjolkan adalah uswah hasanah tak pada banyak abu de bu tapi lebih banyak abri contoh jadi zaman kanjeng Nabi sampai laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah sampai orang-orang kafir banyak tertarik ke kanjeng Nabi bismillah Islam benih karena ucapan kata-kata manis dari Gusti Rasulullah tapi karena perbuatan luhur dari Gusti Rasulullah ini kan makin ngucak di rumah apan-apan saya ngucak muntak cocok ben uswa para Gusti kan yang kalah kadang tadi olin itu pengenar saya ngucak apan kan si arau kancong menghina kanak apan pun sekolah tapi saya apan rokok tak cocok. Dia kau tu torok dari dia lemben bukti kau tu menonjol. Orang yang jual obat, obat apa nih? Obat lempo. Saya jual kau tu lempo kade. Obat lempo saya jual ros koros tak kerja juga. Harus dimulai dari dirinya ben bukti-bukti kuat ahwal. Dewali songo lambek nih kabar mustaja. Islam orang Indonesia ini kan apa mata usah ngakui perang mata ada pertumpahan darah maka gampang orang ngatorok karena uswah yang ditonjolkan apa berlebuna orang Jember ya kan wali songo ini kepenyuh Islam di Jawa Madura termasuk Jawa oh orang Jember ya berlebuna ludruk seronin kaki seronin di wali songo. Wali songo ada bu siapa senyum asronin atau beludruk karkisih cukup macam cahaya dua di Islam ori di tahu sapan pan tahu sabolin neraka swarga ini itu dosa ini tahu cukup macam cahaya dua kalau bentak ikasang tak orang seneng kebur liburna tak ikasang tak abek menjadi pindah dari kekufuran menjadi orang Islam dan orang iman sebab cahaya si dua ludruk ke pahinyameh ludruk kalimat sodo kalimat syahadat mula mari nyongok ludruk berarti orang ini keberlo berna ludruk berarti pun Islam nih kan
Kena kita nyongok ludruki kafir, mari nyongok ludruk karena macam syahadat Islam pun. Silakan masuk ke masjid Tubun Wali Songo. Di masjid ya dan masjid Bodo Bong Labong Rajah, Bong Labong Rajah bi Wali Songo ekocak gapura ngalak diri lafat ghafuron, ampunan, pangapura di Allah Subhanahu wa taala. Karena ilai beti ben orang segi burung alle dari kafir ke Islam, lebet Bong Labong sekocak gapuran. Gapuran ngalak diri lafat ghafuron, isawara tu sana. Dati beni korna murabeng laje kocak gapura beni. Labeng raja si kocak gapura ni kebeng labengah masjid si raja. Sele beti ben orang si pindah dari kufur menjadi Islam. Ete tekon teke masjid bun baba bi Wali Songo pri aing. Maksudnya apa? Wali Songo tak usah abu debu beco so kona. Beli cara najis najis berderiak berderiak macam mah tak usah cukup beri aing bun bebe orang siang ke masjid nyeper ke aing nikah lah soce tibi so kon tak usah aja ngocak tak usah aja ngocak banjir kan bisca bisian ke Wali Songo banyak masjid masjid Wali Songo beri aing bun bebe tunggali tentenan kan saya model Wali Songo ada apa pendidikan langsung bil ahwal tak usah aja ngocak karena mau ngocak ni kemakilah alos ke tanah apakah deng ke orang tak cocok ngocak. Becok sok kocong, macam tak tahu kan najis buat. Bo, ngereskis katen ni kan. Tinggal ngereskis kadang benih tersentuh tapi tersinggung. Tin tersinggung, salah tak torok gun peki. Beri aing bun bebe. Ya depa kada kondek tas atas. Pelesir masjid ban musolla mun becel lambe karen kona. Mabe pelesir ni kan. Korabe ngahui korabe pande. Paling tengkih semeter dua puluh orang mun mancing mesti tergeduk maksudnya apa orang si umroh Islam lembek bik Wali Songo ya jadi akhlak ben tata kerama mun ngadep ke para wali ben para ulama ngadep ke guru kutu ngendek cek geng metenggeng tengah cek remegre tengah nunduk cek ya nunduk tibik mulai apa-apa manyari tergeduk dah ini ini kependidikan ahwan. Kita saja ngucap, beli, nunduk, nunduk. Kadang orang tak faham, kadang faham, kadang tersinggung. Mulai paham apa, tibik, nunduk, tibik. Lu napa mangkin masjid-masjid siapa teki lagar, siapa teki salah, buntet. Sementing ilmu pun dikoleh. Tapi ini kak, contoh pendidikan yang sangat bijak dari ulama-ulama terdahulu. Supaya gampang itorok. Tanpa harus melakukan kekerasan-kekerasan di mana-mana. Dekan mangkana toreh Prabu Staja dan gula ngajak ke para alumni Syekh Andi Tanggungan Potrah mun potran pancingan cengil potran pancingan cengik meler bencem semacam mah tak usah kikir melolo kenapa? Takut mikir cara nak abu adik di salah ya kikir melolo kenapa kita perlu? Perlu kikir cuma benih pak kikir terus. Entar kambu kikir, entar kapak kikir, stres sana. No kikir mulon. Lo coba cari nikah dan nikah. Beri contoh-contoh bagus. Ahwal, keteladan, patuh aki ke Allah. Dan gue yakin para ustaja, nang pesantren pancor anasiin panika tetap menjalankan jati diri pesantren sebagaimana ampun ditanam sareng pendahulu pesantren enggak ditok. Sepesantren ni ke pengelola saat mangkin baru bisa je ni keruwet lah kan. Kenapa? Dalam satu sisi kau tu mengejar kemajuan, dalam sisi lain harus mempertahankan jati diri pesantren. Kadung pesantren ni kasata gelu ngejar kemajuan, akhir kebablasan, jati diri pesantren kadung hina. Makai pesantren kadung bah ta'arub pesantren. Lah tak ada ring berjemaah, tak ada ring riyadhah. Tidak ada yang maca ketak. Tidak ada orang yang ngerti ke guru. Si bada kun yang ngeja, yang tedung, orang yang ngakan. Lalu kita ini kalau benih pesantren, kenapa? Penginapan. Penginapan. Pesantren ini kemudian penginapan lain. Si benih penginapan anak anak sekolah pesantren. Pesantren ini kan nyari ilmu, nyari barokah. Ya itu tuh bada nilai nikah. Silakan kejar kemajuan. Tapi jati diri pesantren, jangan sekali-kali ditinggalkan. Ini kangkui bisa tetap senikah para bisnis ini ketolong itu.
terutama alumni siampun menyebar nama ka Iman nika supaya bisa bahu membahu minimal secara moral panjenengan para alumni manika tetap adukung dengan pesantren karena kadang tola tak isa keris sabun santri siampun paling manika ake bayi kelakuan si mencuba ke masyarakat benikun aben si cak kocek orang maki kurun ben pesantren nukur bu sebut ni ketola tak isa keris. Kadang orang kadang santri nikah saya aroma satola mana ipon duk aku bayi salah, ipon duk melanggar. Padahal tola saya segera setting lepleman. Kalau kan cuba santri saya pleman, orang pun jemput guru nabon pondok. Siapa guru dia? Siapa kiai dia? Muduk di majlis dia? Maka dia santri. Merewon. Ni ketola tak segera sah. Ngas kete tore. Tolongnya kenapa saya diperjuangkan pesantren? Panjenengan niat nyambung ke guru. Nyambung ke para muassis yang pesantren panikah sambungan terakhir dengan junjungan Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka-muka sejenak kepareng ban izin Allah Subhanahu wa taala karena umur abak muka-muka berkat ban Gusti Allah sajalan husnul khatimah beriman Allah Subhanahu wa taala kalau ban iman ban Islam amin Allahumma amin hadanallahu la tariqal mustaqim assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.